Seorang wanita yang dituduh di mahkamah magistrate semalam kerana mencuri tabung masjid yang mengandungi wang bernilai RM40 di Padang Pauh, Padang Besar, sudah dibebaskan selepas jamin hari ini. Tertuduh Nur Amira Roslan, 28, dijamin oleh Ketua Badan Kepimpinan Bersatu Negeri Perlis, Abu Bakar Hamzah. Nur Amira yang tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Kangar pada pukul 12.50 tengah hari dibebaskan kira-kira 22 minit kemudian selepas selesai proses ikat jamin berjumlah RM2,000. Menurut Abu Bakar, pihaknya menerima arahan daripada presidennya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dibantu oleh Setiausaha Agong Parti, Datuk Sri Hamzah Zainuddin, yang mahu isu itu diselesaikan segera. Katanya usaha tersebut dilakukan kerana tidak mahu rakyat yang sudah pun berdepan dengan kesempitan hidup ditambah lagi kesusahan mereka, terutama ketika berdepan pandemik COVID-19. Okey, bagi kita, saya mewakili Badan Pimpinan Satu Perlis. Kita rasakan itu satu semangat kekeluargaan lah. Sebab kita nak tak mungkin berlaku lagi perkara-perkara macam ni. Jadi bagi kita nak jamin supaya kita nak selesaikan isu ni. Kita minta isu ni ditamatkan segera. Dan pihak-pihak yang tertentu tu kita akan cuba selesaikan dengan cara elok. Dan kita tidak mahu dalam kemelut pandemik COVID-19 ni jadi perkara-perkara yang tak diingini macam ni. Jadi sekurang-kurangnya dalam dengan pertolongan kita, kita boleh bagi tahu kepada rakyat Perlis dan khususnya rakyat Malaysia bahawa ada juga kerajaan sentiasa pandang serius terhadap kes-kes masalah kecurian dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan kita tahu curi ini dari segi agama salah dan dari segi undang-undang pun salah, tapi dalam keadaan yang macam ni kita akan cuba atasi. Kita tak mahu benda-benda ni berlaku di tempat-tempat lain. Jadi bagi saya yang mewakili Bersatu Malaysia, saya mendapat arahan daripada kepimpinan yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya selesaikan masalah ini, dan juga dibantu oleh Setiausaha Agong yang berhormat Datuk Sri Hamzah Zainuddin minta supaya kes ini diselesaikan segera. Jadi kita tak mahu rakyat yang susah ni mendapat lagi kesusahan yang kita ni yang kita tahu banyak lagi kes-kes yang kita tak tahu kita terpencil lagi. Sekurang-kurangnya macam ni dengan pendekatan yang kita hadir pada hari ini, kita dapat juga membantu rakyat. Dan kerajaan hari ini pun sebenarnya banyak juga saluran bantuan yang telah disalurkan, tapi mungkin tertinggal dan tak dapat dimanfaatkan bantuan yang diberikan kerajaan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan cuba bantu dan kita akan jamin OKT lah insyaAllah. Tapi kadang-kadang dalam keadaan berlaku kesusahan ini, memang kadang-kadang dalam hari ini mungkin dalam keadaan pandemik ni dia berlaku macam-macam, mungkin keperluan dia. Seseorang manusia yang berfikiran waras yang saya tidak akan melakukan kerja-kerja yang salah terutama sekali dalam masjid, tapi oleh kerana beliau tertekan, jadi cara tindakan beliau tu betul-betul dia memerlukan. Jadi saya berterima kasih buat para jawatankuasa masjid yang terlibat di atas laporan yang dibuat, tapi macam mana pun kita akan cuba selesaikan. Kita tahu dia dapat bantuan, tetapi keadaan bantuan seberapa yang dia dapat, mungkin saya rasa pendapatan yang dapat tu tak cukup untuk beliau tampung kehidupan yang dia bersama keluarga